mendidiknya anak-anak di sini mampu mendorong masyarakat untuk berani mengelola atau mengolah lahan-lahan tidur tersebut ex Galiansi ini menjadi lahan-lahan yang kemudian menguntungkan masyarakat, yaitu di tiga segmen tadi, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Saya berharap anak-anak santri di sini dengan disiapkan pendidikan moralnya, pendidikan agamanya, kita siapkan juga mereka dengan pendidikan-pendidikan yang berbasis life skill.